berlaku pengarah SPM 2012 mengucapkan terima kasih kepada hantu semua sebab hantu telah memberi satu komponen yang terbaik untuk SPM 2012. Kita buat objektifkan pemantapan ini. Jadi dalam SPM ini kita terapkan pelbagai contohnya budaya penghayatan akidah sebagai seorang muslim. Lepas itu kita ada sistem-sistem Islam, kita ada syariat Islam. Jadi ini adalah satu kebentukan untuk kita memberi kepada hantar semua sebagai peserta satu didikan atau tarbiah dari sudut Islam sendiri. Kita punya objektif sekian untuk kita merapatkan ukhuwah antara mukhabah dan anak-anak Islam. Dan kuah antara peserta-peserta ini kita dapat lihat. Kita dapat lihat kuah antara peserta ini semakin mantap setelah 3 hari 2 malam berada di stage camp dengan pelbagai aktiviti seperti jaga trekking, seperti exploris dan pelbagai lagi aktiviti. Kami banyak mengajar anak tentang mainly 4 perkara. First, akidah, syariah, sistem-sistem dalam Islam. For the first time for me, I entered the jungle like yesterday. I entered the jungle and discovered many things. Also, there. The support us by meeting of by lecture and give us a lot of idea about the Sharia, about the Islam, and discussion about what you can do, what you can do. Anara anda akan dapat mencapai objektif utama anda menjadi marzatillah, mengejar reda Allah, kerana itulah satunya tujuan kita hidup dalam dunia ini. Kerana apa Allah kata dalam surah Taha ayat 124, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan sesungguhnya siapa yang tidak melakukan apa yang aku suruh, yang ini merupakan syariat, baginya adalah kehidupan yang sempit. Jadi apa yang kita dapat dari sini, kita perlu mengamalkan dan mencari reda Allah. Dan camp ini adalah antara salah satu cara untuk kita berusaha ke arah selaku pengarah. Berharap komitmen hantu beri ini, komitmen untuk datang program Smart Group akan terus hantu praktikkan. Bukan sekadar kita berusaha dalam satu halakoh, tapi kita berusaha juga dalam program-program yang telah dibentuk seperti Jadi seperti CFM, ada iftar jemaah dan seterusnya. Next time kita boleh berjumpa lagi pada kempen yang akan datang ataupun di tempat-tempat